Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan Clan Game hadir lagi ya. Sepertinya untuk season sekarang, season bulan November ini terlihat sangat mudah. Sangat mudah coy, baru berapa hari ya hadiahnya kita lihat dulu. Ini udah mencapai ke level 4 ya, hadiahnya 5, 6. Sepertinya bakal tercapai nyampe ujung ya. Kita tunggu aja karena ini baru sehari coy, baru belum sehari ya, ini baru sejam mungkin. Ini udah dapetin 28.000 poin ya, dan di sini di video kali ini gue mau nyoba nyelesain beberapa yang terlihat mudah. Tentunya yang udah gue pick ini bisa ngedapetin 400 poin dengan mengumpulkan 2 juta elixir. Itu sangat mudah. Kenapa? Karena gue pakai si kampret ini coy, si pasukan apa ya namanya, pasukan berkarung. Dia bawa karung coy. Sekarang kita coba aja cari nih berapa serangan gue bisa ngedapetin menggunakan pasukan si karung ini coy. Kita coba ya cari untuk 2 juta mungkin membutuhkan paling banyak 4 kali serangan ya. Kita coba cek ini belum. Next dulu, jadi minimal target kita coy untuk serangan kali ini itu bisa ngedapetin berapa ya? Ngedapetin 500 ribu per serangan ya, itu 300 ribu nggak mau gua. Gue maunya di atas 500 ribu coy. Kita pokoknya targetnya untuk serangan kali ini, nah nggak ada belum. 300 ribuan sih, melarat-melarat amat hari ini. Mungkin karena weekend ya, mungkin karena weekend jadi jarang yang, jarang, banyak yang main, jadi deadbase-nya agak sedikit jarang. Sepertinya kita harus pelan-pelan dulu nih, santai dulu, menikmati suasana. Nah ini cukup ya, untuk serangan pertama kita coba serangan ini aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, jangan dihabisin semua. 1, 2, 3 di sini, 1, 2, 3 di sini, 1, 2, 3 di sini, sini. Kita kasih sekeliling, wah sekeliling, keliling, keliling. Oh enggak, belum. Kita coba kasih, kita coba kasih di sini, kita coba kasih di sini. Oke, udah tinggal sisa berapa lagi nih? Tinggal sisa 76.000 lagi sepertinya ini ya. Sepertinya ini, kita kasih dua bagian. Oke, cukup. Cukup coy. Cukup, jangan banyak-banyak ngeluarin pasukan. Jangan banyak-banyak, ini cukup nih, dikit lagi cukup nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, habis. Habis semua ya. Udah habis semua, kita lihat berapa serangan pertama yang kita dapat. 500 ribu, nah kan bener kan? Gua bilang cuman butuh 4 kali serangan lah untuk menuhin extra time. Untuk menuhin hadiahnya, kita percepat aja. Kita coba cari lagi nih, beresin satu acara dulu, satu-satu ya. Kalau misalnya bisa dua-dua itu lebih enak sih. Tapi nyatanya kita hanya bisa ngeberesin satu-satu. Kita coba cari lagi lawannya yang duitnya di atas 500 ribu lagi ya. Di atas 500 ribu lagi. Ini belum, kita coba next lagi coy. Dan buat kalian Town Hall 11 nih ya, sekedar informasi, ternyata di Liga Gold banyak macam. Gak perlu repot-repot kita naikin trofi ke Liga Titan, ke Liga Legend, bodo amat di Liga God banyak nih, dilihat, udah banyak banget tapi di dalam semua. Kita cari lagi coy, kita cari lagi uangnya, kita cari lagi, semoga di serangan kedua ini bisa dapat 1 juta lah, bisa biar tinggal sekali nyerang lagi beres gitu. Ngayal coy, kita cari lagi ya, coba kita cari lagi, ini lama nih mulai, oke. Ini 300, aduh harus 5 kali serangan nih coy. Next dulu ya. Hiburan kita kurang asik kalau 4 kali, 3 kali lagi ya. Gue butuh 3 kali serangan lagi. Yang ini di dalam semua bos, gimana nyerangnya? Ini harus nurunin Vic, harus nurunin Goblin semua nih. Apakah kita coba serangan ini, kita coba aja ya. Kita coba serang, kasih di sini 2 biji nih ya, kita coba. Kita coba kasih turun goblinnya semua coy. Kasih turun semuanya. Kemon hajar. Hajar bos. Habiskan duit mereka. Habiskan. Habiskan. Jangan disisakan bos. Banyakin sebelah sini. Banyakin sebelah sini ya. Biar menyamping ke sana ya. Oke udah nyaris habis. Menyamping bos. Oke elixirnya habis semua nih. Yang di sebelah sini habis semua ya. Satu lagi. Satu lagi. Aduh ngambil box yang keras dong. Ih kampret. Nah coy bagus. Grit, grit work, grit work ya. Ini dikit lagi. Come on, come on. Gak kuat ya. Kita turunin di area sini. Come on. Oh deh. Ada item Tesla di sana bos. Ada mortar juga. Kita coba apakah dengan semua goblinnya bisa rata. Kita coba turunin semuanya ya. Turunin semuanya di sini. Come on boy, kerja, 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 kerja boy, di sini kita turunin sisa, udah nggak ada, udah nggak ada ternyata si bomnya, udahlah, udah ya, udah beres ya, kita coba akhiri aja berapa yang kita dapat,
Lumayan, dapat 500.000 lagi. Berarti bener ya. Target kita cuman dengan beberapa kali serangan itu apa namanya? Beres dalam waktu 4 kali. Kita percepat aja biar cepat ngisi pasukannya, coy. Kita percepat aja. Kita tunggu sampai pasukannya penuh nih, coy. Pasukan kita udah penuh lagi, kita nyerang lagi langsung ya. Jangan dikasih lama, coy. Nyerang lagi langsung supaya lebih cepat gitu ya, lebih efisien waktunya, coy. Ini ide ada yang dikit banget sih duitnya. Ini masih dikit juga. Kita coba cari ya. Kita coba cari lagi, coy. Apakah di sini belum ya? Kita next lagi. Oke, yang ini belum juga. Kita coba next lagi, coy. Come on. Ini dia. Enggak, belum ya. Belum ya. Ini dia, belum juga. Agak susah nih sekarang nih, coy. Sepertinya emang harus pagi, coy. Kalau sore-sore gini susah, coy. Ini banyak di dalam, gak bisa, coy. Yang ini kecil banget resortnya. Aneh-aneh ya. Untuk di Liga Gold ini banyak banget desa yang kita temukan aneh. Nah, kan kayak gini. Aduh, ampun. Ngurusnya setengah males gitu, bos. Aduh, gua aja ngurus hero males. Apalagi yang masih kayak gitu ya. Berat banget sepertinya, coy. Gitu, coba. Nah, kan ketemu desanya yang aneh-aneh seperti itu, coy. Ketemu desanya gak ada desa-desa yang oke. Desa-desa yang mantap gitu kan gak ada di Liga Gold ini. Nah, ini dia. Belum ya, next lagi. Ini belum ya, kita coba. Kalau misalnya sekali klik ini lagi belum, gua bakal skip, cuy, cari lawannya. Yang ini belum ya, kita skip aja cari lawannya. Oke, cuy, kita coba serang yang ini nih. Yang ini ya, udah sepertinya udah agak cukup ya untuk kita serang. Kita turunin aja, ambil elixirnya dulu sebagai fokus serangan kita kali ini. Elixirnya kita ambil yang sebelah sini juga. Oke, kita habisin semua. Habisin, bos, habisin, jangan dikasih sisa. Habisin ya, di sebelah sini goldnya di dalam ya. Kita kasih ini satu nih, kita kasih ini satu. Oh, dua, ada kotak elixir di luar, coy. Kita hajar dulu kotak elixirnya. Oke, udah hancur kotak elixirnya. Masuk, boy, masuk. Rampok, rampok semuanya, boy. Habiskan, habiskan duit mereka, habiskan duit mereka. Rampok terus, rampok terus. Ini keambil semua ya goldnya ya. 150 102.000, 90.000. Di mana sisanya, bos? Oh, di sini dia. Ternyata ada di sini. Bodoh amat lah ya. Kita akhiri aja, kenapa? Karena gold ini bukan target utama kita. Jadi gua target utamanya elixir, tinggal sekitar 500 ribuan lagi. Kita coba serangan terakhir ya. Kita skip aja ya. Cari lawan langsung, coy, di serangan terakhir ini. Nah, ini dia, coy. Gua langsung udah ketemu lawannya. Kita coba turunin, tapi ini harus menggunakan bantuan spell jump ya, biar cepat. Kita coba turunin spell jump-nya di sini. Oke. Udah bersama si kampret-kampret ini turunin semua. 613, di mana duitnya nih? Cuma 559. Masih bisa. Kita coba sekarang di area sini ya. Oke, ini belum habis, coy. Ini belum habis, habisin dulu. Yang ini juga kita habisin. Oke, yang ini belum habis. Habis sih. Habisin lah. Habis lah. Oh, ada mortar. Pantesan ada mortar jahat di sana, coy. Kita coba habisin di sebelah sini. Oke, come on, boy, masuk. Ini goldnya ya. Ini goldnya. Oke, hancur goldnya satu lagi. Hancur. Sekarang sebelah sini kita kasih jump spell lagi. Kita turunin lagi pasukan kita. Oke, gitu. Coba masih ada 290 lagi ya elixir yang belum keambil ya. Kita habisin semua aja, coy. Habisin semua. Oke, 109 lagi mungkin di area sini sih. Kita coba turunin lagi, coy. Turunin lagi dark elixirnya. Oh, ini dia dark elixirnya, kita habisin juga, coy. Oke, dark elixirnya habis, elixirnya udah habis, tinggal goldnya dikit lagi. Come on, boy, come on, bisa. Oke, udah beres ya, berarti acara kita udah selesai nih. Kita coba klik akhiri ya. Kita lihat acara kita sekarang udah selesai. Easy banget, coy, gampang banget. Nah, udah selesai. Kita coba cari apakah ada acara yang lain yang lebih mudah kita hancurkan, coy. Lebih mudah kita hajar. Apa ini, raih 3 bintang menggunakan tanpa menggunakan mantra. Terus yang ini, hancurkan 25 bagian tembok di multi pemain. Susah itu ya, hati-hati, coy, jangan milih yang itu susah banget. Yang ini apa? Menang 3 kali pertempuran versus. Yang ini kumpulkan pertempuran versus. Mungkin cukup lah ya. Gue beresin satu aja. Untuk selanjutnya nanti kita beresin di next video. Kalau keburu mungkin
kita coba di season selanjutnya cuy, atau di edisi bulan Desember nanti cuy. Oke lah, jadi segitu aja cuy buat video kali ini. Semoga video kali ini seru buat kalian tonton. Nah, kalau menurut kalian video kali ini seru, jangan lupa bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian cuy. Jangan lupa juga buat like video ini supaya gue semangat bikin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini cuy. Hidupin juga loncengnya supaya setiap gue upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing cuy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gue Prabu.